MT Guntur 2249. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan tentang perjalanan saya mendaki di Gunung Guntur. Nah, kemarin kan saya sudah cerita, saya ingin menceritakan tentang sebuah perjalanan di Jawa Tengah. Tapi sorry banget karena saya sedang di Tangerang dan tidak bisa mereview tentang Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan tentang perjalanan saya. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Check it out. Oke, selamat menikmati. Nah, kita sedang beristirahat guys, karena waktu sudah malam. Kita duduk-duduk ngopi-ngopi dulu cuy, ya gak ya, biar gak ngantuk guys. Inilah sesungguhnya perjalanan yang menegangkan, menantang, lengah sedikit pun nyawa taruhan. Biar tegang dikit guys. Oke. Nah, ini masih sumber air di bawah guys, jadi masih jernih, masih bisa diminum dan nggak bau belerang. Nah, sorry guys karena efeknya daunnya jadi biru-biru, karena itu ciri khas saya. Kalau banyak Zaid Al Branch itu ya gini warna videonya, biar tahu Bang Zaid kalau ini vlog Bang Zaid, ya gak guys. Nah, kita istirahat terus guys, karena memang kita baru pertama kali mendaki gunung yang cukup lumayan, tapi kita tetap semangat guys. Nah, sekarang kita di pos pertama. Sip. Nah, ini aku guys. Tetap semangat, 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 semangat. Oke. Bebatuan dan dedaunan yang sangat rimbun mempersulit perjalanan kita guys. Kadang kita terpreset sampai dengkul kita lecet, duri-duri menusuk kulit-kulit yang rapuh ini, dan kita membangun tenda untuk bermalam sementara karena masih jauh perjalanannya guys. Dan bangunnya pun susah karena juga pertama kali guys bangun tenda, masih kesusahan. Nah, ini kita jadikan pengalaman pertama kita guys. Dan waktunya pun tidur. Nah, ini ketinggian yang kita maksud tadi, yaitu 2249, dan masih ada yang lebih tinggi lagi guys, yaitu di sekitarnya. Sangat indah ya guys, semak-semak belukar yang tinggi-tinggi, dan foto dulu. Kita beristirahat lagi guys. Matahari terik membuat dahaga kita lebih, apalagi kita kekurangan air guys.
mencari air. Ada yang masang bendera, guys. Wow, sangat luar biasa pemandangannya, guys. Saya sangat terkagum-kagum. Kita di sini sudah disambut oleh ratusan pendaki-pendaki dari luar kota dan yang dari lokal juga. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita kekurangan air. Kita mencari embun-embun pagi yang menetes pada dedaunan. Kita masih belum puas, guys. Kita masih akan naik ke puncak yang paling tinggi, yaitu di lerengnya, guys. Pohon cemaranya bagus, hijau-hijau. Tapi kita capek, guys. Apalagi di sini sudah sinyal. Yang nyari WiFi sebenarnya di sini nggak ada, guys. Sinyal aja susah, apalagi WiFi, guys. Biasa kalau anak utama nyarinya WiFi, guys. Biasa hidup malam apa malam. Yang mau chat ceweknya nggak bisa, guys. Sementara berhenti dulu, guys. Kita main HP-nya. Yang penting kita berfoto ria dan membuat vlog. Nah, ini dia. Sangat indah bagi Tuhan. Nah, itu ada orang yang paling butuh. Kita masih kecapean, guys. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa meregang nyawa di sini karena jalannya sangat lurus banget, susah. Wow, ada lubang apa sih? Ya, kita mencapai ketinggian yang dimaksud tadi. paling mentok. Wow, sangat menakjubkan. Akhirnya tercapai juga puncak Guntur 2249 BPL. Sukses, guys. Jangan lupa subscribe, comment, and like jika kalian suka. Thank you for watching, guys.